Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Banda Aceh yang telah memfasilitasi kegiatan pencadangan Kampung Madani Kencana ini. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di Aceh, tapi juga dilaksanakan di semua wilayah di Indonesia. Khusus untuk Aceh, kita memilih Kampung Diah Raya ini sebagai pilot project program. Dari kampung ini kita berharap nantinya sosialisasi program keluarga berencana bisa berkembang luas di seluruh Aceh. Bahwa ini kondisi kampung kita yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Kita belum lagi melihat kampung-kampung yang jauh, non jauh di sana, di Semulu, di Singkil, di Suku Salam, di mana-mana. Jadi semuanya harus kita pikirkan. Semuanya harus mendapat perhatian dari kita semua. Secara nasional, program ini telah diluncurkan oleh Bapak Presiden Jokowi di Cirebon, Jawa Barat pada 14 Januari yang lalu. Program yang sama juga diluncurkan di tiap-tiap wilayah oleh gubernur masing-masing. Untuk Aceh, Kampung Diah Raya, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh adalah pilot projectnya. Untuk seterusnya, program ini akan dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten kota di Aceh. Hadirin yang berbahagia, sebagai pilot project, nantinya Kampung Diah Raya ini akan dikembangkan program-program kependudukan dan kesehatan yang dilaksanakan bersama-sama secara lintas sektoral oleh pemerintah Aceh dan juga masyarakat setempat. Untuk itu, saya menghimbau aparatur dan warga kampung ini agar dapat menjalin koordinasi yang lebih baik dalam menjalankan program yang dirancang bersama, sehingga program kependudukan di kampung ini dapat kita tularkan kepada kampung-kampung lain di seluruh Aceh. Seri modul pendidikan kependudukan tingkat SD dan SLTP kepada Leci Deah Raya, Kecamatan Siah Kuala. Pak, bagaimana pertumbuhan penduduk di Aceh sendiri di beberapa tahun terakhir? Kita pertumbuhan penduduk di Aceh ini memang di atas rata-rata nasional. Karena kalau nasional 1,49%, sedangkan Aceh 2,8%. Jadi relatif tinggi, makanya program kami ini perlu kita galakkan di Aceh lagi, sehingga kita mengharapkan pada saatnya nanti pertumbuhan penduduk Aceh ini bisa menurun, dan nanti kita harapkan bisa di bawah rata nasional menjadi 1,2% per tahun. Itu yang kita harapkan. Kira-kira penghambat program KB ini sendiri di Aceh apa, Pak? Sebenarnya masyarakat kita yang memang perlu terus kita suluh. Perlu terus kita berikan pemahaman-pemahaman sampai ke pelosok-pelosok desa. Makanya pada hari ini kita laksanakan ini desa KB begini, sehingga nantinya benar-benar ini dipahami oleh masyarakat-masyarakat di pedesaan. Saya kira itu yang kita harapkan nantinya. Ini salah satu upaya dari pemerintah Aceh dan juga dari BKKBN yang telah diprogramkan. Saya kira demikian.